malam miracle service. Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Mujizat. Dalam Yesus kita bisa terima mujizat dan jadi alat mujizat. Dalam kesempatan ini kita akan menerima mujizat keluarga bahagia. Warga yang sejati, indah, dan senantiasa harmonis. Tema yang kita ambil dari Titus 1 ayat 6 dengan judul Untung Rugi Poligami. Saya ulangi, untung atau ruginya poligami. Apapun keputusan kita pasti ada sisi untung, sisi rugi. Biasanya orang akan tetap pilih kalau untungnya lebih banyak daripada ruginya. Kita akan bongkar habis untungnya berapa, ruginya berapa tentang poligami. Nats kita ambil dari kitab Titus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi ternyata ada nats yang luar biasa di sini, Titus 1 ayat yang ke-6, yaitu ada kualitas orang bercacat, kualitas yang tidak bercacat. Anda pilih yang mana? Kualitas orang yang tidak bercacat adalah yang mempunyai hanya satu istri. Karena ada yang punya dua istri, tiga istri, bahkan empat istri. Ya, anak-anaknya hidup beriman. Bayangkan kalau empat istri, masing-masing empat berarti 16 anak. Apa untung dan ruginya? Dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup yang tidak tertib. Coba kita bongkar. Sebenarnya Allah itu menciptakan manusia pertama di Taman Eden, namanya satu Adam, satu laki-laki, dan satu Hawa. Artinya berarti sejak awal Allah sudah punya model program satu laki, satu perempuan, satu suami, satu istri, namanya monogami. Namun zaman berubah, zaman berkembang, bahkan ada yang berkata zaman ini zaman edan, kalau tidak edan tidak kebahagiaan, kalau saya sih tidak mau edan ya. Nah, monogami itu pola pernikahan di Taman Eden. Tapi sekarang zamannya zaman edan, ada yang berkata, oh jumlah wanita lebih banyak dari jumlah pria, oh pria itu tidak bisa sendiri dengan satu istri, dan lain-lain, sehingga ada istilah poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak, biasanya suami, memiliki atau mengawini beberapa istri dalam waktu yang bersamaan. Bukan istri pertama meninggal, dia nikah lagi, istri kedua meninggal, nikah lagi. Bukan, bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri atau wanita yang istilahnya membuat dia memiliki lebih dari satu. Nah, hari-hari ini yang sedang kita viral menerima berita yang heboh di sosmed, ada beberapa public figure yang melakukan poligami tapi secara diam-diam. Pertamanya tentu kelihatannya oke, baik-baik. Begitu istri yang pertama yang sah mengetahui, akibatnya rumah tangga sang public figure ini yang awalnya mula-mula dibangun dari bawah selama belasan tahun, menderita bersama, berjuang bersama, menjadi terombang-ambing karena tentunya sang istri, sang pasangannya merasa dilukai. Dan akibatnya bisa berujung ke kantor urusan mereka untuk bercerai. Hari ini Alkitab juga jujur, ada yang istilahnya
tokoh-tokoh yang pernah poligami, tapi jangan lupa ada tokoh-tokoh yang monogami. Karena kitab suci ini adalah dibuat dengan jujur, maka kita memilih apa pilihan kita menentukan resiko kita. Sebab memang poligami itu ada untungnya, ada ruginya. Cuma kita timbang-timbang sekarang. Kita timbang-timbangnya adalah berapa untungnya, berapa ruginya. Mari kita timbang. Saudaraku, ini sangat menarik. Apa kata orang untungnya poligami diam-diam? Karena memang ada orang yang agak pede poligami rame-rame, tapi ada yang diam-diam. Mayoritas diam-diam, sehingga kalau saya serdata nggak ada datanya. Karena nggak ada yang akurat, karena kebanyakan nikah pertama resmi, nikah kedua semi-resmi, nikah ketiga kontrak, dan sebagainya. Tetapi ini ada catatan penting, untungnya orang memilih poligami. Satu, variasi. Wow, siapa nggak mau punya mobil yang penuh variasi? Siapa yang nggak mau punya rumah penuh variasi? Punya handphone penuh variasi? Itu semua boleh karena benda mati. Yang divariasiin juga nggak tersinggung, nggak luka. Udah punya mobil satu, sport, punya mobil resmi, punya mobil naik gunung, nggak apa-apa mobil yang pertama. Karena dia tak punya hati dan tak punya perasaan. Tapi kalau itu orang, nomor satu kita lihat, variasi di sini, mereka berkata begini, mereka nih, banyak orang ngomong nih, kebosanan dalam pernikahan. Bosan saya sama istri saya ini yang pertama. Dulu waktu masih pacaran, waduh bukan main bodinya, bukan main manisnya. Sekarang memunculkan banyak solusi, wah mungkin lebih baik cari variasi lah dengan menjalin hubungan dengan istri yang baru, simpenan yang baru, menambah masalah sehingga kelihatannya menambah istri yang baru, menambah simpenan yang baru, bukan simpenan uang loh, simpenan istri. Ini bukan mengurangi masalah, tapi menambah masalah. Apalagi dilakukannya dengan diam-diam. Mungkin waktu pertama bisa menyembunyikan, kedua bisa menyembunyikan, lama-lama ketahuan. Biasanya kalau ketahuan si suaminya nantang, tetap atau pisah. Tentu si wanita terpepet, terdesak karena tergantung ekonominya, tergantung nama baik, tergantung anak-anak, sehingga kadang dengan terpaksa. Mungkin si prianya suami untung, tapi wanitanya kurang beruntung. Untungnya kedua, orang poligami terpuaskan. Wah, saya dengan yang pertama puas, tapi sekarang nggak puas lagi. Tidak puas dengan pernikahan yang pertama, yang sekarang, tapi enggan untuk berpisah, bercerai, sehingga sang suami tidak ingin melepaskan apa yang sudah dibangun, apa yang ada, istri pertama, dan didapat dengan pasangannya sekarang, namun karena kebaikan, kelembutan pasangan yang baru, maka pengen menambah. Sehingga ada yang terang-terangan, setengah terang, setengah diem, ada yang dengan pertamanya selingkuh, berujung pada poligami karena mungkin ada anak yang dilahirkan, yang menyebabkan akhirnya untunglah bisa terpuaskan, karena yang pertama tidak puas, kedua bisa puas, jadi lebih puas. Ketiga, bisa memecahkan komunikasi yang buruk. Tadinya sama yang pertama, komunikasi nggak baik, sehingga pusing, sehingga jadi nggak bergairah hidup, bekerja, bisnis, dan melakukan kegiatan apapun. Dan seorang pakar mengatakan 95% konflik suami istri adalah karena masalah komunikasi. Tapi ingat, waktu mencoba salah komunikasi dengan yang pertama,
menambah jumlah istri sehingga punya komunikasi yang baik itu bukan merupakan solusi. Kelihatannya untung. Di dunia yang semakin serba cepat dan instan, suami istri tidak memiliki waktu untuk berbicara secara intim dari hati ke hati, dari muka ke muka, dari face to face, sehingga akhirnya waktunya habis di pekerjaan, habis dengan gadgetnya mereka sendiri, habis dengan teman-temannya mereka, arisan, reuni, sehingga akhirnya hubungan suami istri menjadi hambar. Dulu waktu masih pacaran, pegang perseneleng mobil, keliru tangan pacarnya, buah, kayak kesetrum 5.000 watt. Sekarang kena pegang, dilepaskan bilang, kram saya, kamu pegang, nggak ada rasa. Keuntungan yang keempat, kata mereka, poligami bisa menambah keturunan atau punya keturunan. Karena yang pertama nggak punya keturunan, maka yang kedua bisa punya keturunan. Dan untunglah punya keturunan. Tapi apakah itu solusi? Tetapi apakah itu jalan keluar yang baik? Yang pertama kita lihat. Menikah karena variasi. Untung memang. Tapi ruginya ada. Menikah lagi untung karena bisa terpuaskan. Namun pasangannya puas enggak? Ketiga, menikah lagi karena komunikasi bisa lebih baik. Lebih baik siapanya? Istri yang lama bisa enggak? Yang keempat, bisa punya anak. Bisa nambah anak. Masalahnya ada risikonya juga, ruginya. Mari kita bongkar lebih dalam. Kita lihat ada ilustrasi yang menarik tentang seorang pria dengan beberapa pasangan. Ada sekelompok suami berkumpul dan berbincang. Ini biasanya sambil minum kopi di geng para suami. Kelihatannya cuk, tapi di dunia nyata bisa ada. Mereka pada akhirnya membicarakan masalah kebahagiaan dalam pernikahan terhadap pasangan mereka masing-masing. Ternyata akhirnya mereka punya kesimpulan. Seorang suami itu akan bahagia kalau mereka mempunyai satu istri yang cantik dan pintar merawat diri. Bayangkan, kita memandang dia aja cantiknya, rawat diri lagi. Kedua, juga punya istri yang solehah atau rohani, dekat sama Tuhan. Ketiga, punya istri yang mandiri dan pintar mengatur rumah tangga, kalau bisa mendidik anak-anak. Tapi yang jadi masalah adalah, bisakah tiga istri itu diam rukun di satu rumah? Bisakah tiga istri itu tidak saling bertemu? Nah, kalau bertemu, bisa hancur. Ada yang berkata, istri pertama itu seperti TV di rumah. Nggak bisa dirubah-rubah lagi. Tapi ada yang berkata, selingkuhan itu seperti handphone. Bisa digonta-ganti casing. Bahkan bisa ganti handphone. Di rumah, tentu TV yang besar itu nggak bisa diganti-ganti. Tapi Anda jangan lupa, handphone tanpa ada pulsa nggak bunyi. Bikin berat saja. Orang kedua, ketiga, apalagi yang selingkuhan tidak resmi, simpenan, tidak dikasih pulsa, wah, rame. Kok Bapak tahu? Survei. Nah, mari kita lihat sekarang, tokoh-tokoh di Alkitab atas orang-orang yang poligami. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ternyata di Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang ikut poligami dan untungnya ada, tapi nggak banyak. Ruginya
lebih banyak. Pertama, Abraham. Karena Sarah tidak punya anak, Sarah menyuruh Abraham untuk poligami dengan Hagar. Akibatnya rugi besar. Anaknya Ismail sama Ishak ada masalah. Akhirnya Tuhan beri solusi, Hagar dan Ismail harus pergi. Abraham kembali kepada Sarah dan Ishak. Kedua tokoh di Alkitab yang poligami adalah Daud. Antar anak-anaknya berantem, bahkan melukai, bahkan mengakibatkan orang tuanya malu, bahkan hancur lebur hidupnya Daud. Untung Daud bertobat sehingga dia menyadari. Ketiga, Salomo hancur-hancuran karena kekayaan, karena politik, karena merasa diri hebat. Akhirnya juga hancur. Untung pada akhirnya menulis kitab Pengkhotbah, dia diperbaharui. Tapi kita lihat tokoh di Alkitab. Monogami yang luar biasa. Pertama adalah anak Abraham namanya Ishak dengan istri namanya Ribka. Keren banget. Ribka adalah seorang perempuan yang berasal dari suku yang sama dengan Abraham. Dia dipilih oleh hamba Abraham, Elimelech, untuk menjadi istri bagi Ishak. Setelah sekian lama, sang hamba menanyakan kepada Allah dalam doa, yakin Ribka istrinya, mereka setia sampai pada akhirnya. Kedua adalah Boaz dan Ruth. Ruth adalah seorang asing dari Moab. Bukan bangsa Yahudi, tetapi karena dia adalah pernah menikah sama orang Yahudi, dia sekalipun janda tapi setia, rajin, tekun meninggalkan ilahnya ke Allah Israel, meninggalkan bangsanya ke bangsa Israel, ternyata dia bisa bahagia. Bahkan namanya Ruth menjadi nama yang menurunkan silsilah Yesus Kristus. Jadi bahagia sampai akhir hidupnya. Ketiga adalah Zakaria dan Elisabeth. Menurut Lukas pasal 1, Zakaria dan Elisabeth adalah pasangan yang tetap setia melayani walaupun tidak punya keturunan. Sampai usia mereka cukup lanjut. Tapi Alkitab mencatat akhirnya mereka melahirkan yang namanya Yohanes Pembaptis. Yang keempat, Aquila dan Priscilla. Meskipun mereka sibuk bekerja, mereka selalu dengan hangat menyambut pelayan-pelayan Allah yang datang seperti Paulus, Apolos dalam Kisah Rasul 18. Mereka membuka pintu rumah mereka untuk dipakai menjadi tempat pertemuan, persekutuan, pelayanan secara aktif mengejar namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa. Setelah itu kita akan lihat sekarang. Apakah pernikahan itu yang mengandung poligami hasilnya bahagia? Dan apa kata firman Tuhan tentang pernikahan yang benar? Sebelum masuk kepada kesimpulan, saya berikan sebuah prediksi. Untung dan ruginya poligami ada sedikit sekali, 0,0001%. Itu pun sementara. Tapi ruginya poligami sangat-sangat banyak, bahkan abadi. Menyakiti pasangan kita, menyakiti anak keturunan kita, menyakiti keluarga mertua kita, menyakiti sahabat kita, akhirnya menyakiti diri sendiri. Untuk itu saya akan berikan kepada Anda semua hidup menikah anti poligami. Ada 4 jurus. Yang ke-1, membangun dasar pernikahan yang kuat bersama pasangan dengan kesetiaan. Biasanya orang itu jadi seperti yang dia sembah. Kalau Tuhan Yesus kita itu setia, maka kita akan punya karakter yang setia. Dasar yang kuat dalam kasih dan kesetiaan itu ada di Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, Tuhan serta manusia. Saudaraku, kasih dan kesetiaan merupakan sifat dasar Tuhan yang sangat menonjol. Kalau kita membaca isi seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, maka kedua hal ini akan sangat terasa dalam hubungannya dengan kita. Manusia yang diciptakan seperti image-nya Tuhan sendiri merasakan Allah itu kasih dan setia. Atas dasar kasih Tuhan memberikan Yesus Juru Selamat buat kita, dan Yesus itu setia dengan kita sampai seumur hidup kita dan selama-lamanya. Jadi, jika dua sifat Tuhan yang paling menonjol adalah kasih dan kesetiaan itu menentukan bahwa itu adalah dasar hidup kita, maka kita akan punya power untuk menjalani hidup pernikahan dengan kasih dan kesetiaan. Jurus yang kedua untuk hidup anti poligami, paham akan tujuan dari pernikahan. Orang yang tidak memiliki tujuan dalam apapun juga dalam hidupnya, termasuk pernikahan, biasanya hidupnya terombang-ambing dan ikut arus, bahkan kacau balau. Seorang membangun rumah pasti akan memiliki gambar bangunan, perhitungan biaya, desain interior, desain eksterior, dan lain-lain. Perencanaan mereka matang untuk sampai pada tujuan pembangunan yang sesuai dengan ide dasar si pembangun. Saudaraku, setelah kita paham, maka kita akan review lagi. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian, yaitu covenant, bukan komitmen. Covenant itu waktu pasangannya tidak setia, pasangan setia tetap setia. Kalau komitmen, lu langgar, gua langgar. Kalau covenant, lu langgar, gua tetap setia. Pernikahan merupakan kesaksian kita sebagai orang percaya yang setia dan penuh kasih. Rumah tangga yang bisa mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih dan kesetiaan. Dan pernikahan menjadi manusia yang seutuhnya akan utuh kalau dia punya keluarga yang setia, serta menciptakan masyarakat baru di dalam model Tuhan pencipta kita. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama. Sendiri itu nggak baik, bersama-sama itu penting. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya atau pasangannya. Tuhan dapat memakai kelemahan baik diri kita atau pasangan kita untuk membuat kita terbentuk. Rumah tangga adalah rumah tumbuh bersama. Jika kita dengan pasangan tidak dapat menumbuhkan hal-hal yang baik, maka otomatis dengan orang lain juga nggak bisa. Mari kita coba lihat yang keempat, mengerti fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan. Kepala suami adalah Kristus, kepala istri adalah suami, dan istri adalah tubuh. Ingat, posisinya Kristus di atas, suami di sebelah kanan, dan istri kiri. Waktu suami istri dengan kasih yang sejajar, menghormati kasih kepada Kristus, maka fungsinya berjalan dengan baik. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Bagaimana suami mau jalan-jalan sendiri tanpa tubuh? Itu namanya orang bilang leak. Apa artinya kalau tubuh jalan-jalan sendiri? Itu namanya soto tubuh atau jeroan. Gak mungkin. Jadi pastikan kita satu unity, satu kebersamaan. Akhirnya kita masuk pada aplikasi sekarang. Kalau demikian, apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita hari-hari ini? Pernikahan itu merupakan sebuah proses, bukan lari cepat, lari maraton. Yang penting bukan hanya awalnya, tapi pertengahannya juga akhirnya. Ada opa, oma udah menikah
50 tahun. Umurnya 75 atau 80. Ditanya, Pak, apakah sudah cocok dengan pasangannya, istrinya? Enggak, masih mencocokkan. Pernikahan bukan harus cocok, tapi mencocokkan. Kalau tidak mencocokkan, bisa cekcok, cekot-cekot, check out, bahkan bisa giginya, hidupnya copot. Tapi hari ini ingat, ada kasih yang dari surga memampukan sang suami setia dan penuh kasih kepada istrinya, istri kepada suaminya, dengan kasih Kristus. Terlebih anak akan merekatkan, menyatukan kasih kita. Ingat, sendiri enggak mampu, bersama Tuhan mampu. Kelebihan pesta nikah di Kana, anggurnya bisa habis tawar, tapi mereka mengundang Yesus. Undang Kristus dalam pernikahanmu, membuat engkau makin unity dengan pasanganmu, untuk engkau menikmati anggur cinta pernikahan yang jauh lebih manis, jauh lebih bahagia, bersama kasih kesetiaan Kristus. Kalau terlanjur ada problem dan masalah, itu normal, tapi jangan menyerah. Tuhan memberi kekuatan yang baru untuk engkau tidak tipe poligami, tapi tipe monogami, bersama kasih dan kesetiaan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah yang mengikuti program ini boleh membuka hati. Kalau sempat hampir-hampir poligami terjadi lagi, hampir-hampir perceraian terjadi, dibatalkan oleh kasih Tuhan karena program ini. Ampuni para suami, para istri yang tidak berjalan dalam kehendak-Mu. Khususnya para suami yang sering egois, sering mau menangis sendiri, diubahkan Tuhan karena kasih Kristus. Kalau ada yang sakit, beri kesembuhan. Ada yang berusaha, beri pengampunan dan keselamatan. Apapun kepercayaan mereka, apapun iman mereka, hari ini mereka bertobat, menerima Yesus, Isa Masih sebagai Juru Selamat Tuhan, diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan untuk terus setia dengan pasangannya. Mulai hari ini, seumur hidup sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Sampai jumpa, lebih dahsyat lagi bersama Yesus, Sang Masternya Miracle.